Kopi Vosian kemade dio Zungavi. Hari ini saya akan masak masakan Korea. Sebab hari itu saya ada pergi makan di Korean restaurant. Jadi saya suka itu yang pork belly, dia masak dengan Korean chili paste. Saya tanya lah itu owner, dia kasih tahu saya juga. So saya mau cuba. Dia punya ingredient yang paling penting adalah gochujang. Harga dia ialah RM31 untuk 500 gram. Mari kita cuba. Bahan-bahan yang kita perlu untuk masak Korean pork belly menggunakan gochujang, 2 helai sayur kobis daripada kundasang, pork belly, bawang putih. Okey, saksikan. Kita panaskan dulu kuali, sudah panas, kita buang-buang air dulu, buang-buang air supaya dia tidak prap-prap-prap. Okey, kita guna sikit saja minyak, jangan terlalu banyak. Okey, biar itu minyak kau panas dulu. Sudah panas, ini panas sudah, sebab ini kuali dia sangat nipis sekali. Gaul-gaul sampai dia naik bau. Kita masukkan daging. Okey, so daging ni saya rasa tidak semestinya daging babi lah. Boleh kalau kamu tidak boleh makan daging babi, boleh guna daging-daging yang lain. Seperti ayam pun boleh, ya, ayam boleh juga lah. Daging rusa apa? Kita mau kena lebih apa nih? Adventurous dalam memasak ni. Okay. Tapi yang saya rasa tu dia daging babi lah. So sangat sedap sekali. So kita biar dia daging ini masak dulu. Ini macam sudah buli, sudah makasih masuk itu sayur kobis, kita kasih masuk. Gaul-gaul sampai sayur kobis itu dia masaklah. Boleh makan untuk 3 orang. Senang untuk disediakan, tapi di ini yang ini kan ada mahal sikit lah, sebab dia punya paste tu yang mahal sikit. Tapi kau boleh guna lagi balik-balik lah. Itu paste dia kau boleh guna balik-balik lah. Kalau macam ini kan kuantiti dalam 1 setengah sudu lah. Okey, 1 setengah sudu kita akan masuk. Bila-bila masa sudah kau mau masak lagi, kita gaul. Dia punya bau ni kan macam fermented chili. Dia macam itu apa nama cakap apa? Itu kimchi. Ada fermented. Dia punya chili ni memang khas. Dia kena fermentation. Oi, dia punya bau padas. Semua macam siap sudah ini masakan kita. Jadi tidak perlu pencukup rasa ke garam ke, tidak perlu, sebab dia sudah ada rasa, ya. Dia sudah ada rasa dia tersendiri. So untuk memasak ini tidak lama. It took me only 10 to 15 minutes minimum, ya. Untuk masak. So siap sudah kita punya Korean pork belly. Sedap nih, Rina. Okey. Sekarang kita kasih pindah itu pork belly and all of the delicious stuff inside the bowl. Nah, senang saja mau buat. Cuma kau kena belilah itu benda-benda yang perlulah. Okey. Nanti saya kasih tahu kamu apa rasa dia. Okey. Kita coba dulu. Apa tu take out no? Kya? Sangat sedap. Sangat sedap. Sebab mungkin saya bukan orang Korea, dia punya rasa sedikit lain-lain lah. Tapi di situ begitu. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng YouTube supaya kamu tidak terlepas episode seterusnya. Goodbye.